teman-teman, jadi hari ini kita mau room tour lagi, dan room tour kali ini di sini ada Mong, teman-teman. Mong, keren tuh. Ada Mong lagi ngasih makan ikan cupang, teman-teman. Dan selain ada Mong yang jaga kios saya, di sini juga ada yang namanya Egi. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau investasi dulu nih teman-teman di aplikasi yang baru saya senangi banget. Halo teman-teman, jadi saya lagi seneng banget nih investasi di Binomo teman-teman untuk mencari uang tambahan di sela-sela waktu saya nih. Dari sini kita tinggal pelajari arah grafik dan apakah kita bisa melihat grafiknya naik atau turun teman-teman. Sekarang saya mau investasi, saya punya yang namanya akun real teman-teman. Akun real saya di sini terisi $1,400 dan di sini teman-teman saya mau investasi sekitar $10 ya. Jadi di sini pilihannya ada banyak, ada 1, 5, 10, 20 dan sampai $1,000 teman-teman. Tapi saya akan pilih $10 dan di sini teman-teman waktunya ada yang namanya 1 sampai 5 menit dan 15 sampai 60 menit. Kita pilih waktu tercepat aja 1 sampai 5 menit. Dan sekarang saya mau investasi teman-teman. Kira-kira grafiknya naik atau turun? Sekarang saya mau investasi, grafiknya naik. Jadi saya udah klik naik teman-teman dan kita lihat grafiknya dia bakal naik atau turun. Sepertinya naik teman-teman. Grafiknya terus naik. Grafiknya masih berjalan ya. Terus naik teman-teman. Ayo naik dan dia turun lagi dan harusnya naik. Naik terus. Dan terus naik. Grafiknya akan terus naik teman-teman. Masih bertahan di atas dan mudah-mudahan jangan ke bawah. Kita doakan grafiknya terus naik teman-teman. Terus naik. Dan semakin tinggi teman-teman, grafiknya semakin tinggi dan harusnya kita berhasil. Terus teman-teman, ayo grafiknya naik, naik, terus naik lagi. Terus masih naik teman-teman dan semakin tinggi grafiknya naik. Dan terus naik teman-teman, terus naik. Sebentar lagi kita bakal berhasil teman-teman. Mudah-mudahan jangan turun, terus naik. Grafiknya masih berjalan di tengah, terus naik. Dan grafiknya masih berjalan lagi dan naik lagi. Dan tinggal beberapa langkah lagi teman-teman. Dan naik lagi, tinggal satu langkah lagi. Akankah kita berhasil? Dan sedikit lagi. Dan akhirnya, yes, kita menang teman-teman. Dan akhirnya kita menang $18 teman-teman. Wow, banyak sekali. Dalam waktu singkat saya bisa mendapatkan $18 teman-teman. Wow. Investasi trading di Binomo bisa bantu saya buat nyari uang tambahan teman-teman. Dan juga dengan modal $10 kamu kemungkinan akan bisa dapat pendapatan tambahan. Apalagi kalau kamu yang punya modal lebih dari $10 kemungkinan untuk profit lebih banyak teman-teman. Untuk investasi Binomo kalian harus berumur minimal 18 tahun ke atas ya. Dan memang ada risiko profit atau ruginya teman-teman, tapi Binomo sudah membantu saya setidaknya sebulan ngasilin $250. Wow, banyak banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cobain aja Binomo. Dan jangan lupa pakai kode promo TUTU1. Klik link yang ada di deskripsi saya dan langsung aja download Binomo. Jadi di sini ada Kang Egi yang biasa ngelola anakan burung, dan di sini ada satu ekor burung cipo teman-teman. Lihat penampakan burung ciponya. Sangat cantik sekali teman-teman, warnanya hijau dan ini sisa satu ekor ya. Dan kakinya sangat besar sekali, matanya sangat belok dan biasanya di paruhnya ini belum hitam ya karena masih anak. Kalau masih anak belum hitam. Kalau nanti sudah dewasa biasanya dia pasti hitam teman-teman. Sekarang kita tanya lagi, selain ada cipo dan ciplek gunung, kita ada apa lagi sih? Di sebelahnya lagi teman-teman, coba ada kita buka. Lolohan kutilang. Nah, di sini ada lolohan kutilang teman-teman. Coba kita ambil aja. Nah teman-teman, di sini kita masih ada lolohan burung kutilang atau cangkurileng, dan ini sangat lucu sekali. Ini sangat kecil sekali dan ini masih dibantu loloh ya, Ge? Ya, ini masih dibantu loloh. Dan selain ada kutilang, kira-kira ada burung apa lagi? Ini ada dua di sini. Ini terkulangi sama burung cerucukan. Burung cerucukan, teman-teman. Jadi di sini kita masih punya satu ekor lagi anakan burung cerucukan atau burung jog-jog sebutannya, teman-teman. Kalau di kampung namanya burung jog-jog, kalau di sini namanya burung cerucukan. Ini adalah burung legendaris juga, saingannya burung cucak rowo, teman-teman. Karena ini cucak rowo gadungan nih, atau cucak rowo abal-abal. Ada satu ekor cucak rowo abal-abal. Sebenarnya banyak, teman-teman. Selain burung cerucukan sama jog-jog, ada burung apa lagi hari ini? Di sini ada burung perkutut. Dan sebelahnya lagi ada kuning cepat. Lakbet jenis viola. Nah teman-teman, di sini ada satu ekor lakbet jenis viola ya. Cuma kayak josan ya. Kalau sebelahnya lagi ada sepasang parkit. Sepasang parkit, mata merah.
Dari sebelahnya lagi? Sebelahnya lagi ada lampet basement. Ada lampet basement. Dan di sebelah sini teman-teman kita masih punya burung kenari bahan, kenari warna kuning seperti biasa kayak kemarin. Di sini ada warna burung kenari putih, putih juga teman-teman. Dan di sebelah sini juga masih ada burung kenari putih hampir semuanya rata-rata di sini burung kenari putih dan warna kuning. Dan di sini ada lovebird masih diloloh. Dan di sini ada burung kenari juga teman-teman. Dan sekarang saatnya kita cek ada hewan apa atau burung apa aja yang ada di sebelah sini teman-teman. Pertama kita di sebelah sini masih punya satu ekor burung Fox Eye Mandarin, dan di sebelah sini ada murai batu yang dulu pernah kita review, dan di sini ada satu ekor juga Fox Eye Mandarin. Dan kita coba lihat sebelah sini ada satu ekor lagi Fox Eye Mandarin, dan sebelah sini ada jalak kebo gacoran teman-teman, dan di depannya ada yang namanya burung Red Siskin, burung Cipo baru lepas loloh. Dan di sebelah sini ada burung Red Siskin betina teman-teman, dan ada yang di bawah sini teman-teman, ini adalah kandang lampu seperti biasa, lampunya belum kita nyalakan. Dan di sini ada satu ekor burung SRDC singkatan rimba dada coklat, dadanya belum coklat karena masih anak. Dan di sebelah sini teman-teman ada SRDC lagi singkatan rimba, tuh lihat ekornya goyang-goyang teman-teman ya kan, kayak nyanyi dangdut. Dan sebelah sini ada yang namanya murai batu betina trotolan, dia pakai ring dan ini masih udah bisa makan sendiri, bukan masih dibantu loloh. Di sebelah sini ada juga, dan di bawah sini ada yang namanya murai batu haji yang kemarin matanya udah bengkak dan sekarang udah sembuh. Dan di sini ada murai batu trotolan betina, di sini ada murai batu trotolan juga teman-teman. Dan itulah dia teman-teman kandang lampu yang sebelah sini, dan kita coba lihat yang sebelah sini teman-teman. Di sini ada satu pasang burung kenari teman-teman. Untuk kenarinya si jantannya AF dan si betinanya F1 teman-teman. Dan ini betinanya sangat besar sekali dan sepertinya mereka belum kawin-kawin teman-teman. Dan di sebelah sini ini ada yang namanya kandang hamster. Nah, kandang hamster lihat teman-teman, di sini semuanya hamster semua. Semuanya hamster sampai bawah hamster teman-teman. Dan di situ ada sendal warna pink teman-teman. Oh iya, ketinggalan teman-teman. Sebelah sini ada yang namanya kura-kura res Brazil ukuran sedang ya. Lihat teman-teman penampakannya sangat lucu-lucu sekali. Kura-kura res Brazil kita kasih airnya nggak terlalu banyak, sedikit saja, karena kalau misalkan banyak dia kencing, nanti dia kena matanya dan matanya nanti dia sakit. Dan sekarang kita masuk ke dalam teman-teman, dan seperti biasa di sini ada kitten-kitten, ini kandang kitten biasa kalau siang kita lepasin, kita liarin di bawah sini karena ini ada di dalam ruangan. Dan seperti biasa teman-teman, di sini ada yang namanya kandang-kandang kucing, kandang-kandang hamster. Dan di sebelah sini pun ada kandang hamster semua, dan ini untuk aksesoris hamsternya. Dan untuk kalian yang sering WhatsApp ke sini, biasanya kita dibalesin sama yang namanya Teteh Ita. Halo Teteh Ita. Nah, jadi ini adalah yang sering balesin WhatsApp atau chat-chat kalian di media sosial maupun dimanapun yang berkaitan dengan hamster. Jadi Teteh Ita ini nanti yang balesin chat kalian ya. Oke teman-teman, jadi seperti biasa buat teman-teman yang pengen adopsi langsung aja cek di deskripsi. Dan terima kasih telah nonton video ini, dan salam banyak hobi. Buat teman-teman, langsung saja datang ke kiosnya Hamster yang beralamat di Jalan Raya Condet nomor 5 Jakarta Timur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.